Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama channelnya Anto Kumis. Sore kali ini kita mau menanam arpa bayam. Bukan bayam ya, tapi arpa bayam. Contohnya tuh seperti ini. Cara penanamannya itu sangat mudah dan gampang sekali. Ya, tinggal potong seperti ini. Tinggal dipotongnya seperti ini saja. Tinggal tancapkan di tanah seperti ini. Mudah dan gampang sekali menanam arpa bayam. Ya, seperti ini. Kalau bayam yang asli perbedaannya seperti ini ya. Ini bayam. Ini bayam yang buat masak, kalau ini namanya arpa bayam. Perbedaannya seperti ini ya. Kalau ini nggak bisa dimasak, tapi kalau yang ini bisa dimasak untuk sayur bening. Karena si sini sudah nggak beraturan, sudah ada yang tinggi, ada yang pendek, itu perapiannya gampang sekali, tinggal potong seperti ini. Ya, nanti biar tumbuhnya itu rata. Nah, ininya bisa kita tancapkan di tanah ya, seperti tadi itu kita tancapkan seperti ini. Seperti ini saja nanamnya. Nah, biar sini enggak kejalan, jadi kita potong lagi. Seperti ini ya. Jadi bentuknya tuh rapi, nanti tunas-tunasnya baru muncul kembali. Nanti kita potong dari sini, sini lebih tinggi lagi ya. Jadi sini lebih tinggi, sini lebih rendah, nanti sana lebih tinggi lagi. Jadi nanti berbentuknya tuh rapi. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.